Hai semua, balik lagi bersama gue Rafael Di Nandana. Di video kali ini gue akan melanjutkan untuk menyelesaikan game Stronghold Crusader lagi cuy. Oke, di episode kali ini kita akan memainkan misi yang ke-58 cuy, yaitu The Rapids. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini kita 2 versus 3, kita memiliki teman yaitu Marshall dengan melawan 2 emir dan 1 wazir cuy. Ah, goldnya, come on. Kebiasaan anjay goldnya. Tidakkah sesekali gitu gue yang unggul gitu kan, biar gue bisa speedrun di awal. Ini tapi nggak apa sih, ini teman kita Marshall dapat gold tambahan. Your jadi bisa kita mau dong gold tambahan. Gak dikasih kita cuy. Aduh, makanya cuy ya, kalau kayak gini-gini jangan ngemis anjay, belum tentu dikasih soalnya. Aduh, ini antara emang dia juga lagi butuh atau emang dianya pelit. Gak tahu. Jadi ya langsung kita mulai-mulai cuy, kita mulai-mulai. Ini langsung kita pasangin ini. Nah, kebun apel di sini pula satu. Nah, nice. Kita pasangin benderanya jangan lupa. Nice, sama apinya terakhir. Oke, 1 2 3 4. Nah, mari kita scouting musuh yang ada di sini. Ini udah pengen jadi, ini udah pengen tertutup. Yang ini juga masih kebuka sih. Mana sih Marshall? Ya elah, masih kayak gitu kau. Oke, ini coba kita semuain dulu. Semua kuda. Sip. Ini kok nggak ada pohonnya anjay? Wah, ngebug nih game. Bagaimana nih? Kagak ada pohonnya, cok. Ulang. Ulang placementnya ulang. Cuma satu anjay. What the hell is this? What the hell is this glitch? Come on. Nggak ada pohon loh. Wait. Rugi. Woi, rugi gue. Nih. Aduh, salah, terserah. Nggak dirahmati pohon kita ya guys ya, benar-benar. Oke, ini udah lumayan banyak. Ini nggak ada gitu ya sumber daya selain peach gitu anjay. Come on, man. Jauh banget gitu kan. Nih, ini juga jalan, apa, medannya ini lagi bergelombang-gelombang gini. Itulah sugar apa yang ada gitu kan ya guys ya. Nih, berarti ininya dua ya. Ininya dua nih. Satu, dua. Nah, nice one. Untuk pitch nanti aja karena kebetulan kita juga agak dekat dengan ini. Ini terlalu jauh jadi gua memutuskan untuk di sini aja. Mana ya? Jalannya kayak begini-begini kan susah anjay. Oke, ini jalan satu, lewat sini, lewat si Marshall. Lewat di sini juga bisa nggak ya? Lewat sini bisa nih. Jadi nanti kita direct ke Emir yang oranye. Oke. Pilihan nanti ada di tangan gua ya anjay. Gua menyerang mana yang dulu nanti kita lihat saja cuy. Nah, di sini kita mungkin nambahin ini juga, nambahin apa? Gandum biar kita bisa early produce ini kan, apa? Roti anjay, biar nanti awal akhirnya nggak terlalu keteteran gitu kan. Yuk, 2 3. Sini enggak ya? Ya, sinilah. Oke. Kayunya udah ada lagi. Peach di sekitar sini aja yang deket gitu kan. 1 2 aja dulu. Ini quarry bisa lagi nggak? Quarry. Oke, bisa lagi satu. Kita pasang di sini satu, di sini satu. Kok mempet begini ya? Sini dah, sini anjay. Dah. Nah. Udah ada iron. 2 biji gue lihat. Di sini berarti kita langsung nyambinya aja, nyambi bikin meal-nya anjay, bikin meal, bikin bakery juga tuh. Nah, begini. Nanti biar kalau udah ada wheat sama apa? Apa sih namanya anjay? Tepung bisa langsung diproses, cuy. Biar nggak usah pending lagi ya. Nah, nice one. Semua. Untuk ini udah bisa gua blok belum ya? Wazir masih terbuka lebar begini. Rasanya tadi udah sedikit udah tertutup ya guys, masih terbuka ternyata dia. Oke lah, ini gue pengen early attack, cuma gue takut dikikis malah gue yang kekikis nanti takutnya. Dan ini btw ini si Marshall kok nggak gerak nih, gue lihat dari tadi ini belum ada peperangan apa nih si Marshall nih, masih anteng dia cuy. Kenapa lu hold attack from ini ya, from 3 musuh ini anjay? Gue pengen fokus untuk ngembangin diri cuy. Apa yang bisa kita jual? Ini bisa kita jual. Abis itu kita banyakin lagi ininya.
housing space-nya. Ini makanan. Buset, sabar dong. Ini kan lagi proses pembuatan makanan juga ini gue anjay. Nih, habis itu ini gue takutnya si wazir bakar-bakar atau gimana. Jadi ya gue tambahin ini. Udah, gak cukup. Kita jual lagi ini. Langsung kita pasangin buat good things cuy. Biar setong seperti biasa. Oh iya. Tahan dulu. Sabar. Kita belum bisa ini. Belum bisa nge-complete ininya. Good things-nya. Karena nanti gue pengen pasangin Engineer's Guild anjay. Engineer's Guild di sini. Ya. Cukup. Kita jual ini. Coba kita jual. Jual iron. Kita buat Engineer's Guild. Nah, pas. Jual lagi, jual. Belum terlalu banyak, tapi lumayan. Nah, udah kayak gini nih, udah kita lumayan popularitinya naik nih. Ya, mana gold gua? Sisa 1. Bisa kita geser gitu kan. Oh, fear factor kita udah 5. Oke, sementara udah 5 udah aman ya, guys ya. Nah, kita cari-cari lagi nih. Kita cari-cari kesempatan untuk ngeblok ininya gitu kan. Oh, ini bisa diblok coy. Masih ada space 2 kotak ya. Nah, ini gerbangnya udah bisa diblok, cuma ini sisa tower tuh yang belum ya. Nyak apalah kau ini. Oke lah, terserah lu dah. Ini nanti gua blok gimana ya? Ini susah juga sih cuy. Soalnya susah. Wazir nggak bisa diblok kayaknya. Mampuy bakar-bakar sih. Nakal sih guys, bakar-bakar guys. Ya elah. Kan kena juga lo yang kena kalau gitu, mang. Udah. Lagi yang nakal guys, dibakar-bakar guys. Ya elah. Dah. Gua enggak mau melihat kekacauan kalian, gua mending fokus sama ekonomi gua sendiri gitu kan. Nah, di sini pertumbuhan goldnya lumayan cepat dibandingkan episode kemarin. Karena di sini kita dekat sama sumber daya juga, anjay. Enggak kayak kemarin cuma benar-benar pitch doang gitu kan. Ya ngadet ini gua. Apa ekonomi gua? Gimana nih? Nah, oke ini kita 3 aja cukup ya guys ya. Nah, 3 cukup. Habis itu kita di sini nambahin ini coy. Berarti ini kayaknya kurang minggir. Ini coy, apa? Lupa mulu apa namanya? Gandum. Nah, gandum. Habis itu kita juga geserin ini ke sini. Sekitar sini. Tambahin lagi bakery-nya. Set. Kan nih kita juga mau nambahin ini juga ya tadinya. Nah, malah relokasi doang anjay. Dah. Oke. Kita tambahin ini juga farm hops. Farm hops di sekitar mana ya? Sekitar sini. Cukup enggak ya? Atau kita pasang, ya kita coba pasang. Allah, terserah. Defend. Banyak banget, cuk. Woi. Woi, kok banyak ini? Lah. Oi. Ini kayaknya enggak sehat nih. Pertempurannya enggak sehat nih si Emir nih. Aduh, gua lihat-lihat enggak sehat nih pertempurannya, guys. Banyak banget dia nge-spam, cuy. Allah. Udah pusing gua main kayak gini-gini. Udah. Dia enggak ngincer gua, tapi tetap aja anjay. Enggak sehat ya. Pertarungan enggak sehat gitu kan. Nih, ini enggak mulai-mulai nih si Marshall nih, enggak mau mulai gitu. Diserang gua, cuy. Banyak banget. Waduh, enggak sehat. Ini Emir benar-benar ya, guys ya. Nih. Cepetan. Nah. Oke, okay, nice. Jangan malah serang rusak. Rusak gak berdosa. Kau serang, kau bunuh, anjay. Oke. Okay. Nah, udah dibantuin sama Knight dari ini. Kesatria dari si Marshall. Ini. Oke, okay, nice. Ada kan pohonnya kan? Gak kayak tadi pohonnya botak, anjay. Aduh. Kesini. Nah, ini bisa kita blok gak ya BTW ini? Nah, yang ini. Masih kebuka. Alamak, miskin batu sekali kalian ya. Oh, dibantuin juga. Enggak gitu dong. Udah. Aman ya. Nih sini lu bantuin Marshall. Habis itu untuk ininya
kita jual-jual lagi, guys. Nih, 10 kuda bisa ya? Ya, 10 kuda, coy. 10 kuda. Nice. Masih loh. Masih loh. Woi. Woi. Tolong. Dibotakin lagi nih bangunan-bangunan kita, tolong. Udah, sekarang gua diserang sama wazir, coy. Aduh, ini nggak bisa berbaik hati dikit apa ya, cuy? Taruh ininya lu nih, ini lu nih. Nah, udah. No, jangan deket. Udah. Bau. Ini loh, banyak banget loh, granary kita loh. Nggak sempet ngejual gua, guys. Kurang peseng gua. Alah, lu ini semua. Padahal udah gua ini kan, udah gua blok ini. Sekurang apa gitu kan? Oke. Lihat saja pembalasannya ya, guys ya. Ini Marshall lagi OTW enggak sih? Gua lihat-lihat udah makmur nih Marshall soalnya nih. Oke. Banyak banget anjay. Aduh Emir bener-bener guys, kagak sehat nih guys. Aduh. Banyak banget anjay. Boy. Oke, sembari itu kita nunggu ini. Kita nunggu perbaikan castle dulu. Ini oke. Mundur. Kita tambahin kuda lagi. Kuda 3 biji. Iron, kita tambahin iron juga. Ini kuda masih ada di situ loh. Aduh. Bosan sendiri gue liatnya, cuy. Oke, kita tambahin ini. Langsung kita ini aja perbaikin. A message from the wazir. Nah. Your destruction has long been foretold, and its time has now come. Apa sih? Kenapa gue yang diserang mulu itu, Marshall? Ini lu tinggal Marshall kesini lo. Ada. Capek ya guys ya, jadi player utama ya guys ya. Udah. Aman. Oke, aman ya. Ini tinggal ngebersihin doang. Untuk ini, oke, ini juga aman. Makanan aman. Coba kita buat ini brewery. Itulah. Jangan so Inggris banget gua. Emang enak. Di fail sama warrior sendiri. Kasihan. Aman kan? Oke, enggak ada penyepaman apa? Arabian Swordsman dari pihak Emir. Kayak bener-bener gak ngotak anjay itu. Se-RT, literally se-RT gitu kan. Nih. Oke, gue udah cukup growth. Kok mati? Tambahin ini, apothecary. Nice one. Oke. Sembari ini kita lihat dulu nih, si Emir belum bisa di-block ternyata guys. Harus sabar-sabar. Ini... Iya, gak bisa nih, si wazir susah di-blocknya guys. Nih, kita coba. Susah. Iya, nggak bisa cuy. Mau sedih. Berarti kita harus main sehat kalau mau wazir, anjay. Dari mana asalnya kok tiba-tiba di situ, anjay? Ini nggak bener sih, Marshall, guys. Marshall nggak bener, guys. Report Marshall, guys. Report Marshall. Kenapa bisa begitu, anjay? Mau sedih gue liatnya gitu kan. Ada pohon baru lagi. Nih, ini udah botak. Waktunya lu pindah tempat kerjaan nih. Tolong botakin pohon-pohon yang ada di sini, tolong lah ya. Ini oke, aman. Dijagain. Botnya ngintip lagi. Dari mana sih ini kuda matinya, anjay? Ini kan mulai kagak ngotak lagi bocahnya, guys. Ini jual. Ini kita spam kuda, 11 kuda baru. Hati-hati. Oke, aman ya. Aman. Dikit lagi pada mati. Atau mungkin gua makanan tambahan gak sih, guys? Mumpung ada rusa-rusa nih, guys. Oke, mati semuanya. Nice. Oke, gua akan tambahin makanan tambahan di sekitar sini aja ya, guys. Nah. Tolong wood-nya gerak, tolong. Saya ingin meningkatkan ekonomi di sini. Oke. Oh, ini Emir, kalau Emir udah nyerang kita bakal serang balik ya, guys ya. Teori serang balik, coy. Nah, ini
Good one. Untuk popularity-nya kita lihat. AL coverage kita udah jalan. Nice one. Oke, udah jalan semuanya, guys. Udah aman terkendali ya, guys. Oke, wazir udah susah lagi wazir nih, anjay. Lumayan susah. Nah, ini kita bisa extra ration. Nice one. Ini kita jualin pitch-nya. Iron-nya juga sama, jangan lupa jualin juga. Gold kita udah banyak nih, lumayan. 10 kuda, kita tambahin lagi nih. Gua nggak mau nambahin housing space lagi karena kalau makin banyak, makin cepet juga nih makanan gua habis gitu kan. Makanya gua nggak mau banyak dulu nih housing space-nya nih. Yang gua butuhin aja nih, yang gua bikin ya. Gak banyak ini, tepungnya banyak. Udah 5 tuh, agak 45. Ada usaha daging juga gitu kan. Dah ini udah makmur. Nice. Sini. Banyak banget ya. Emir tolong ngotak. Ini kagak ngotak, guys. Nah, 85 kuda. Oke, ini abis ini Emir langsung kita serang ya, guys ya. Siapa yang setuju kalau kita nyerang Emir, guys? Langsungnya kita serang ya, guys ya. Langsung aja, cuy. Gak usah banyak nanya, gak usah banyak cincong lagi. Langsungnya kita serbu, anjay. Dan tiba-tiba ada di situ gitu kan. Bingung gue. Jangan bunuh fire tower gue. Mahal 100 gold, anjay. Mahal. Oh, jadi dia tuh setupnya di sini ternyata ya, guys. Dia mau nyerang si Marshall tapi setupnya di sini. Salah, bro. Ngapain ke situ kau? Gas. Gak apa-apa lah, gas. Untung guys. Untung gua peseng, anjay. Aduh. Oke, okay, nice. Kita tambahin innya. Tambahin. Nah, udah perfect. Udah, berarti kita butuh ini tambahan, kuda tambahan dari hasil penjualan batu, hasil penjualan iron. Kita jadiin lagi nih. Oke, 8 kuda tambah 5 ya. Ya, 9 kuda. Let's go. Kita langsung serang bales nih si Emirnya. Nih, tunggu ini datang dulu, tunggu itu datang. Itu udah rata, langsung kita hajar Jotos, cuy, si Emir. Tunggu bentar. Gua sampai melupakan si wazir. Wazir, no way. Jangan ke sini, jangan ngumpul ke sini karena gua tahu lu setup nyerang buat ini, buat Marshall, tapi yang panik gua, anjay, karena pasukan lu ada di wilayah gua gitu kan. Woi, ini. Ada blunder nih, guys. Kuda gua, guys. Yang deket kagak dia serang, cuy. Oke. Okay. Udah lumayan. Ah, fear factor gua udah plus. Kagak sedih amat. Ini. Nah, ada 10 kuda, 11 kuda baru yang bisa gua buat ya, guys. Ini kita tambahin, cukup nggak? Enggak. Kita tambahin ini. Udah dua masing-masing. Ayo, serang yuk. Ayo, cepat. Nah, nice. 109 kuda. Let's go. Kita serang si Emir tanpa basa-basi lagi. Ini kita tambahin aja. Bodo amat. I'm not hesitate at all. Ya, langsungnya kita libas abis. Langsung kita serang si Emir, coy. OTW Emir. Oke, kita OTW Emir terus. Yang di sini aman. Harusnya aman. Kita serang ke sini, kita serang. Mumpung masih kebuka nih, guys ya. Masih kebuka nih castle-nya, gua lihat nih. Jadi kita serang dari sini aja. Nah, udah mulai ini dia, udah mulai panik queue gitu kan. Panik berhadiah gitu, guys. Oke, sini dulu. Hati-hati, kita zoom in. Hey, licin banget kameranya nih. Oke, kudanya udah mulai keluar. Sambil itu kita langsung train assassin, coy. Assassin kita dapatnya, 17. Let's go, kita suruh kesini aja, coy. Nah, untuk ini langsung serang. Oke, ini udah pada kuancing. Nice. Oke. Tunggu kemancing lagi. Yo, mundur. Mundur. Nice. Good one. Kita pancing lagi, guys. Pancingnya terus, guys. Yang kayak gini-gini mah, anjay. Oke, udah kekikis nih. Pasukannya kekikis habis.
terlibas abis ya guys. Ini udah meninggal. Ini, ini, itu juga nice. Ini jangan lupa, ini nice. Assassin langsung maju aja. Langsung maju aja assassin. Ini bersihin, 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 bersihin. Bersihin, bersihin. Bersihin jangan lama-lama ya guys. Ini kita oke, okay, kita apa? Pancing keluar, pancing keluar, pancing keluar. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, sabar. Tunggu, sabar, sabar, sabar. Kita bersihin dulu. Dah, yuk, langsung. Langsung, 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 langsung ini. Oke, okay. Udah, aman guys, aman, aman guys. Untuk Emir yang ini udah aman, Emir yang oranye udah aman. Abis ini kita langsung aja berangkat ke ini ya. Langsung berangkat ke Emir yang kuning cuy. Nice one. Udah 500 gold tambahan. Langsung kita berangkat ke Emir yang kuning cuy. Kita langsung berangkat. Ini kita tambahin kudanya. Kudanya 23 kuda baru. Kita sini aja kudanya. Oke. Okay. Well done Old Bean. Kita dibilang Old Bean guys sama si Marshall guys. Mantap guys. Kita adalah biji tua ternyata ya guys. Sabar sabar, kita butuh backup. Kita butuh backup. Butuh backup, butuh backup. Ini kita jual. Jual, jual, jual. Jual. Dapat backupan. Mantap. 16 kuda, 16 tambah 2, 3, 39. 39 di sama 87 hitung sendiri. Males ngitung. Oke. Okay. Ini enggak mau rencana nyerang nih si ininya. Holder tadi minta gua enggak tahu. Nih, tuh. Gua enggak mau nyerang. Oh, udah nyerang. Oke, okay. Lu nyerang pakai begitu doang. Selalu dah, selalu terserah, terserah, terserah. Terserah, terserah udah gua ngikut, gua ngikut, gua ngikut, gua ngikut anjay. Dah. Absolutely. Udah yang penting lu jadi ini ya, jadi buying time aja buat gua. Enggak usah nge-kill, enggak usah nge-kill, lu buying time aja. Dan lu nyerangnya kayak serius nih gua lihat-lihat nih. Oh, si wazir juga nyerang guys ternyata guys. Yo, kita serang yuk mumpung castle-nya kosong yuk. Yo, langsung yuk. Absolut yuk, absolut, absolut. Nyerangnya yuk. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Oh, dia udah mulai panik guys, dia udah mulai panik. Ini kuda gue nyerang apa sih? Dari tadi gue lihat nih tower-nya masih ada mulu nih. Kagak ada yang tersisa nih. Maksudnya kagak ada yang kurang gitu loh. Oke, okay, kesini, 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 kesini. Nice, nice one, nice one, nice one, nice one. Hati-hati, hati-hati. Takut ada jebakan api. Oke, okay, hati-hati. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Ini dulu dong, kuda, kuda gue. Aduh. Dah. Nih, kita kesini untuk memberantas kuda yang entah mengapa tiba-tiba ada di base gua gitu kan. Kudanya si wazir. Aman, bersih. Bersih, slave-nya juga. Nah, udah. Ini kita langsung kesini aja, langsung bersih-bersihin lagi. Bersih-bersihin lagi. Abis itu kita kesini bikin assassin baru aja. Karena kudanya udah cukup ya guys. Kudanya udah cukup. Sini kita full assassin aja. Kita lihat lagi sini. Oke, udah pada ini. Lu aman woi, lu aman, lu aman, lu aman. Udah jangan minta apa ke gua. Jangan minta apa-apa ke gua anjay. Udah lu aman, lu aman. There's nothing to be worried about. Yo. Yo, sini yo. Oke. Okay. Kita langsung ini aja. Si wazirnya. Wazir. Cepetan, cepetan, cepetan. Aduh, susah banget gua disuruh manjat ya, guys. Nah, udah manjat, udah manjat. Yang di atas juga udah pada mati, langsung kita suruh turun. Bodoh amat dah, bodoh amat. Kagak kekeluargaan sekali ya. Ada yang sono, ada yang sini gitu kan. Ada. Oke, apakah wazir aman? Aman, wazir udah aman. Ini kebuang nih. Lagian bukannya defend, bukannya defend masih aja nyerang kau. Oke. Nah, assassin langsung. Ini nggak bisa manjat. Assassinnya, aduh, talinya udah keopos ternyata ya guys ya, nggak bisa manjat loh. Nih, manjat. Padahal nggak bisa manjat nih, assassin bener-bener. Apa yang salah cuy? Udahlah. Udah apa, yuk, langsung. Oke, okay. Ini dengan terbunuhnya Emir Saphir, Emir yang kuning, menandakan berakhirnya ini cuy, berakhirnya episode menyelesaikan season Crusader pada kali ini cuy. Tapi belum, sabar, belum gua akhirin karena belum mati ini anak nih. Sabar anjay, sabar, jangan senang dulu anjay. Berapa sih pasukan dia? 37. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, sini, kesini, kesini. Nah, assassin backupan kita datang. Assassin ini bersih, nggak apa-apa karena backupan kita udah datang nih. Set. Nah, nice. Oke, okay, let's go.
kita berantas. Naik ya, langsung naik ke keep, langsung nggak pakai bacot, langsung naik. Itu dia cuy, misi ke-58 di video kali ini ya. Apa judulnya? Oke, enggak. Bodo amat. Jadi itulah dia, misi ke-58 di video kali ini. Oke, here we go ya. Here we go. Misi ke-58 selesai dengan kill yang lumayan banyak. Oke lah, jadi ya segitu aja untuk episode menyelesaikan misi Song Kesadar di video kali ini. Di episode yang akan datang, gue akan memainkan misi yang ke-59 cuy. Jadi stay tune aja terus di channel gue, oke? Jadi ya segitu aja untuk video gue pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gue disini Rafalina Dana, pamit dulu. See you all next time. Goodbye.